Ada ustaz pakar hadis kata amalan berdoa awal akhir tahun amalan puak Syiah. Jawabnya boleh dibaca bila telah dipatuakan oleh ulama-ulama yang muktabar. Tapi jangan kita kata wajib dan satu kemustian. Dan doa ini pada sebarang mana Nabi tak larang kita berdoa. Faham? Waktu petang kita berasa nak berdoa, kita berdoa. Waktu pagi, waktu hari berasa nak berdoa, kita berdoa. Contohnya tidak ada doa maknanya apa benda Isra' Mi'raj. Tak ada doa Isra' Mi'raj, tapi bila menjelang hari Isra' dia berdoa kepada Allah. Nak minta kebaikan di akhirat nanti, jauhkan daripada segala dosa-dosa yang disebut dalam Isra' Mi'raj, tak ada masalah. Tak ada Nabi suruh baca doa awal tahun. Tapi bila masuk awal tahun atau akhir tahun, dia minta maaf daripada segala dosa. Ya Allah, ya Tuhanku, setelah setahun berlalu daripada tahun Nabi-Mu SAW, maka sebanyak mana aku telah melakukan dosa kerana aku lalai dan lupa kepadamu, maka sebanyak itulah aku mohon ampun kepadamu daripada dosa-dosaku. Tak ada masalah, baca. Faham? Seorang rakan terpilih untuk menjawab jawatan tinggi tempat saya, tapi dengan jawatan itu dia semakin jauh dengan Islam, semakin jauh daripada Allah. Sebab akhirnya dia kata hal agama dia tidak ambil tahu. Adakah jawatan itu dikira istidrak? Apakah hukum kata-kata tersebut? Inilah istidrak namanya. Istidrak mana lorongan untuk jauh daripada Allah. Dengan sebab senang dia lupakan Allah. Dulu dia susah dia tak lupa. Bila sebab senang dia jadi tak semayang. Bila dengan sebab senang dia jadi tak pergi ke masjid dah. Dengan sebab senang dia jadi sombong pada orang-orang ahli agama. Itulah istidrak, maknanya lorongan yang Tuhan uji dia dengan kekayaan dan dia tidak berjaya untuk syukur nikmat kekayaan, maka kekayaan mengheret dia, atau kesenangan atau sedikit pangkat telah menjauhkan dia daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala, daripada azab Allah di neraka nanti.